Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi bersama saya. Oke, kebetulan kali ini saya akan sedikit mereview yaitu tentang sumur bor ya. Kebetulan saya lagi baru pasang sumur bor ya. Ya, ini adalah sumur bor ya. Tangki dari sumur bor. Oke. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sekarang banyak orang yang memasang sumur bor ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Sekarang itu banyak orang yang memakai sumur bor. Oke, pertama saya akan menjelaskan untungnya dan manfaatnya dari memasang sumur bor itu ya. Dan nanti juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana kerjanya, cara kerjanya dari sumur bor ini. Oke. Pertama saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa sekarang orang banyak memasang sumur bor seperti saya ini. Oke, pertama karena sekarang mungkin untuk air PDAM itu ya, air ledeng itu selain kita mendaftarnya juga mahal, dan katanya airnya juga itu kalau di perumahan seperti ini ya, apalagi rumah yang padat penduduk, itu airnya tidak lancar ya mengalirnya. Kalau siang itu airnya tidak begitu lancar, sedangkan kita harus bayar setiap bulan gitu ya. Nah, sedangkan untuk sumur bor ini, itu kita hanya bayar sekali. Pertama pembuatan itu hanya gitu. Pembayarannya hanya di situ. Dan ya, memang kita akan mengeluarkan duit yang begitu banyak. Ini saya masang ini harga 10 juta ya, teman-teman. Tapi lengkap dengan filter dan penampungannya yang 1000 liter. Lengkap full set itu 10 juta. Tapi kita hanya bayar satu kali. Setelah itu kita hanya bayar mungkin ya listrik ya. Setiap bulannya hanya kita membayar listrik karena kita memakai mesin penyedot air. Nah, tetapi keuntungannya yaitu kita nggak memikirkan bayar tiap bulannya ya untuk PDAM-nya. Itu kita udah nggak memikirkan pembayaran itu. Dan yang jelas kita air lancar, tinggal nyedot saja. Dan tidak pilih itu kemarau ataupun musim hujan, kita tetap air tersedia dengan cukup. Apalagi kalau kita penampungannya banyak, itu kita akan sedikit irit karena kita nyedot satu kali itu bisa memakai berhari-hari. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya ya. Cara kerja dari sumur bor ini. Oke, ikuti video saya terus. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga ya. Oke, ikuti terus. Oke, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan cara kerjanya dari sumur bor ini ya. Pertama yaitu tanah dibor ya untuk mencari mata air. Nah, ini adalah tempat bekas bornya. Itu kedalamannya bisa sampai 40 meter atau lebih ya, karena patokannya yaitu batu ya ataupun pasir putih. Nah, setelah sampai ke pasir putih ataupun batu di dasar tanah itu berarti airnya sudah bersih ya, dan tidak, itu berarti sudah di bawah dasar laut. Oke. Dan nanti air yang di dasar, di mata air di bawah itu disedot pakai mesin air ya. Oke, disedot pakai mesin air dan dialirkan ke sebuah filter ya. Nah, di sana ada tangki filter, tangki saringannya. Nah, di situ air itu ditafis ataupun disaring. Di situ ada 3 atau 4 tahapan ya. Di situ ada
pasir batu karang ya, ada batu arang dan juga pasir, pokoknya ada beberapa lapisan saringan gitu ya. Oke, setelah disaring air dialirkan ke penampungan ya. Nah, ini adalah air tangki untuk penampungannya. Nah, untuk penampungannya ini nanti teman-teman bisa nyimpen lebih banyak ya. Semakin banyak lebih bagus, karena kalau banyak penampungannya kita nyedotnya sekali dan bisa buat berhari-hari, berminggu-minggu begitu ya. Oke. Setelah air di penampungan itu air sudah bersih, sudah steril. Dan tinggal dialirkan kemana kita mau gitu ya. Nah, sini kita akan lihat juga air hasil dari sumur bor ini ya, yang sudah difilter dan hasilnya cukup bersih ya dong. Nah. Oke, ini adalah airnya ya, sangat bersih sekali. Oke, jadi itu adalah sedikit review dari sumur bor. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Oke, thank you. Berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.